beberapa stakeholder terkait, kami belum menemukan adanya satu ekor sapi pun yang terpapar di wilayah Badung. Dan kegiatannya, kita laksanakan kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahannya mulai dari kegiatan edukasi, sosialisasi ke pemilik ternak hewan, hewan ternak, apakah itu sapi, apakah itu kambing, apakah itu babi, dan lain-lain. Juga melakukan kegiatan penyemprotan dan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi. Dan kegiatan vaksin ini, kegiatan vaksinasi petugasnya kolaborasi. Selain dari petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan, juga dari kepolisian yang sudah dilatih. Hewan-hewan yang terindikasi itu langsung dilakukan pemotongan. Ya, langsung dilakukan pemotongan dan kemudian tidak menular ke hewan yang lain. Tapi sampai hari ini pun di wilayah Badung belum ada satu ekor pun hewan ternak yang terindikasi.